Oke, Ces, balik lagi ketemu gue lagi. Gue Padel, Melia Motor 07. Sekarang gue mau ngasih lagi, restorasi lagi, full total unit Kawasaki ZX 150 tahun 2006, kepunyaan Bapak Faisal Rizky dari Bekasi. Ini dia unitnya. Kawasaki ZX 150 kepunyaan Bapak Faisal Rizky ini sudah kita restorasi full total unit plus modifikasi. Kita kembaliin lagi ke kondisi yang prima dengan sedikit modifikasi dan nggak jauh dari standarnya. Seperti biasa, ini kita pretel total dari frame-nya, engine-nya, bodinya, kaki-kakinya, semua kita yang pegang. Engine-nya kita blasting, lalu krakasnya kita balikin lagi ke ZX. Stangnya pin 16, lalu blok silindernya, terus headnya, karburatornya gue pakai PWL Ninja, pakai Ninja R. Lalu pengapiannya kita balikin semua ke original ZX. Lalu untuk modifikasinya di sini nggak banyak, gue cuman main carbon forget nggak banyak, kayak air scoop. Lalu sambungan bodi, spakbor depan, spion, sampai sen AC dan cover rantai gue pakein carbon forget full resin ya, jadi bukan pakai pernis. Dan ada seralik bias merah-merah gitu, nggak banyak, biar nyamain selaras dengan bodinya. Untuk bodinya sendiri ini red candy tune seperti bawaan ZX-nya, lalu kayak frame dan bottom sampai armnya pun seperti ZX 150-nya, bawaan yang 2006. Dan list-listnya pun ini original. Satuan gue pakai karena memang permintaan Pak Faisal ini memang untuk detailnya dari keseluruhannya harus 99,9%. Dan untuk velgnya gue pakai Virosi. Ini yang terbaru untuk Ninja. Ini kopi NF4 atau HRC. Ini yang ngeluarin Koko Seto. Terima kasih sudah mengeluarkan velg-velg yang memang cukup untuk anak-anak San Mori, khususnya Ninja yang memang partnya lumayan-lumayan mahal gitu. Dan master atasnya gue pakai Nissin Samurai. Kalipernya yang depan gue pakai Nissin Samurai 4 piston, belakangnya 2 piston. Lalu shock belakangnya gue pakai Red Heat GP, ukurannya 255 Black Series. Gear setnya gue pakai TK dari Aurora 428H. Lalu disc depannya gue pakai Bipro Yamaha 4 lubang. Dan bannya gue pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa untuk ukuran 100/80 dan 110/70. Dan exhaustnya ini perutnya gue pakai, chambernya gue pakai Nance yang Cobra, diameternya 40 perutnya. Lalu silencernya ini pakai DBS Thailand karbon, lalu titanium. Untuk keseluruhan motor ini benar-benar menurut gue hedon ya, sampai pakai stabilizer matris, lalu pakai borgol shocknya juga, lalu pakai tutup tankinya pakai Bipro, borgolnya pakai Bipro, terus apa namanya step depannya gue pakai Bipro, step non jomblonya gue pakai RC3. Motor bener-bener hampir semua dimodif, tapi nggak banyak. Kalau kelihatan gue jadi kayak motor simple aja, karena cuman nggak banyak yang kita mainin warnanya di sini gitu. Overall motor bener-bener sukses ya kita ngelihatnya, karena dari awalnya motor ini datang walaupun suratnya ZX tapi dalemannya bukan ZX semua, dalemannya Ninjaan, sampai kopling-koplingnya itu Ninjaan semua gitu. Jadi apa namanya, mudah-mudahan Pak Faisal Rizky ini bisa bahagia dengan ZX yang dia impikan untuk jadi prima seperti ini gitu. Oke, buat lo semua yang mau restorasi, modifikasi, reparasi, terus painting,
Lu mau tuning, lu mau cari spare part tentang dua tak atau apapun, lu bisa datang ke bengkel gua, ada di Jalan Mayang 2F Komplek Bilumun Pondok Kelapa Jakarta Timur. Lu juga bisa subscribe YouTube gua, follow Instagram gua, ada di Melia Motor 07 Jos. Ajib, Jess.